Oke, kita itu menjalankan misi tanpa mengetahui misi. Itu gimana dah Bora ya? Yo bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA 5 kembali ya bro-bro. Oke, dan pada hari ini gue bakal mainin lagi GTA 5 Reply Mission-nya ya bro-bro. Dan sesuai request kalian yang di video sebelumnya, itu gue udah baca-bacain ya. Kemarin juga gue ada gue jeda dulu ya bro-bro, karena kemarin gak sempat kali lagi. Gue itu ada kemarin misinya adalah misi Predator ya bro-bro. Jadi kita bakal langsung saja bakal mainkan misi Predator. Dan misi yang kedua adalah ini misalnya The Paleto Score apa ya? Oke, kita cari dulu mana ya. Nah, ini dia ya bro, Paleto Score Setup ya bro. Oke, ini dia, mantap. Oke, oh berurutan ya sama Predator. Bingung gua nih, jadi mau yang mana dulu? Oke, berhubung Predator itu kemarin udah gua tunda ya, jadi Predatornya saja yang duluan ya. Oke, langsung saja kita mainkan Predatornya bro semuanya. Oke, kalian siap? Oke, langsung saja kita play. Oke, ini dia, kita berada di rumah Mamang Trevor ya. Dan ini kita bakal mungkin kayaknya memakai si Michael ya. Oke, please son. Daddy's been bad boy. Oh, geli gue anjay. Aduh, dia ngolok-ngolok ya bro. Aduh, kayak gitu dia ya. Oke, go to Franklin location. Santai lah, ini ngegas ini sih. Si siapa nih Trevor ini ngegas ya bro. Berarti kita hari ini bakal memakai Trevor. Trevor itu by the way itu orangnya yang botak-botak. Lah, Kok pindah sendiri ya kita ke... Oh, bukannya pindah, kita ini ada cerita lainnya ya bro. God damn it. Oke, ini dia namanya Franklin ya. Dia itu Oke, kita disuruh ngajar. Nembak bisa nih. Oke, case the O'Neill brother. Oke, kita bakal ikutin saja mereka. Waduh, si Chop berisik ya. Oke, kita bakal ikutin dia. Oke, ini ditabrak atau gimana ya? Oke, si Trevor nelpon gitu kan. Sambil di mobil gini, dia nelpon gitu kan. Aduh, kalau ketabrak ini salahnya Trevor ini. Nelpon-nelpon segala gitu kan. Alright, O'Neill the brother. Oke. Mereka datang untuk kami katanya. Oke. Eh, gua nggak usah perhatiin bicara mereka ya. Gua mending merhatiin jalan ini. Ketabrak gua sendiri yang nanti terpelanting, coy. Oke. Okay. Oh my god. Lah, ini mau kok. Oh, kok belok kiri? Oh, ada jalan di sini ya, nggak tahu gua. Oke, kita bakal ke sini ya, bro. Sini lo anjay. Wait. Oh my god, jangan cepetan. Alright, apa tadi 5 menit? Gua baca-baca ada vape ini sedikit ya. Gua pokoknya harus konsen ini ya, bro. Harus konsen. Oke, santai. Santai, semua akan mudah gitu kan. Jangan sampai jatuh, semua akan mudah dengan baik. Oke, ini dia. Oh, ada. Wah, terpelanting, bro. Ada rusa tadi ya. Wah, meledak. Fix meledak nih bro dah ini ya. Aduh. Oke. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apa kita mempergoki mereka? Oke, di sini. Oke, lu kita turun. Oke. Kita turun juga. Turun. Pokoknya ini. Oh shit. Ini mobilnya kebakar, coy. Oke, si Trevor nelpon lagi. Wah, mereka lari, bro. Mereka pun lari. Oke, performance mana ini? Mereka lari katanya gara-gara ada si rusa tadi gitu kan. Jadi gimana? Mana tadi mereka di sini nggak ada juga gitu kan. Ayolah datang, cuy. Wah, kita berarti ngendaliin dia lagi nih. Ngendaliin si Mamang. Assalamualaikum si Trevor. Gimana nih? Ya masih di sini, jauh amat gitu loh. Don't worry, I'm coming. Wah, jangan khawatir, gua akan datang katanya. Gua yang datang nih. Go to Airfield. Oke, kita bakal ke sana. Oh, dekat aja ternyata. Langsung saja kita ke sana, Bung. Oke, ini dia, kita bakal ke sana. Ini apa nih? Oh, bukan. Apa nih? Oh, pakai heli, bro. Pakai helikopter. Ya iyalah, ya kan? Oke, ini bakal cepat jalannya ya.
Ini ada senjatanya tuh di bawahnya tuh ya, di depannya itu bisa, berarti kita bisa nembak mereka semua nih, saya kampret ya. Oke, kita langsung berangkat. Oh, go to the forest. Oke, kita bakal menuju hutan sana ya. Hutan yang sana itu. Oke, oh, burungnya enggak kena tadi ya. Oke, kita bakal ke sana ya, Bro. Well, oke, mengapa? Oh, apa tuh katanya? Oke, kita langsung ke sana saja, bodo amat mereka mau bicara apa ya, Bro. Ini enggak penting lah pokoknya. Oke, kita bakal menuju sana. What? Tunggu dulu, Bro. Ini apa ini, lingkaran bulat ini? Kita harus melewatin lingkaran bulat ini. Really? Harus lingkaran bulat ini? Ini gimana caranya, Pak? Gimana nih? Oh, lingkaran bulat itu di bawah kita. Gimana kita cara turun? Oke, sip. Udah kita sentuh. Oke, ini dia. Sini, di sini. I'm here on the ground. Oke, katanya gua di bawah. Oke, si Michael. Oke, kita sekarang si Michael. Tekan E. Oke, ini dia. Tekan E. Yang mana nih? Ini. Oh, ini binatang, coy. Oke, kita cari nih. Di mana mereka sembunyi? Nah, ini dia. Oh, kena lu kamu. Pret. Wah, langsung terkapar. Oke, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ini rusa semuanya. Ini rusa juga, bukan. Gimana ya? Jalan. Trevor, jalan Trevor. Oke, ini dia. Lu ngapain di sini? Loh. Wah, ini generasi tuyul nih memang. Hilang dia, Bro. Mana nih? Dia hilang. Di mana? Oh, ini dia nih. Ngapain di sini, kampret? Oh, kena lu anjay. Langsung metong. Reload, udah reload. Oke, kita lagi cari. Kayaknya tadi mereka ada berapa orang ya? Lupa gua. Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong lupa nih mama. Ini di sini tadi ada nih. Ah, enggak ada. Di mana dia ya? Di sini nih rusak lagi. Mana ya? Mana dia, Bos? Jangan sampai lari dia nih. Oke, di mana? Gadget, di mana mereka ini? Pum. Pakai ini? Pakai ini? Rusa semua di sini. Oh, ini dia. Ini rusa ternyata. Gua kira masih. What? Wah, dia yang datang. Oh my god. Oh my god. Kena ya? Oh, enggak kena. Hebat Trevor, hebat. Ditembak ternyata, Bro. Oke, lari. Wah, follow chop. Oke, kita bakal memfollow chop. Kita bakal ikuti. Waduh, chop ini. Waduh, mantap ini. Dia ini instingnya sangat bagus ya, Bro. Jadi kita bakal ikutin dia saja. Oke, kita kita bakal ikutin dia. Mungkin dia ada di sana ini. Senjata gua mana nih? Senjata harus di tangan ini gitu kan. Ini kalau kita anjir. Nembakin gua lo aja. Wah. Chop mana chop? If you swimming. Waduh. Oke, gua juga katanya. Kemana chop? Oh, ke seberang, Cop. Oke, kita ke seberang ya. Oke, ini dia. Oke. Wah, anjir, dia nembakin ya. Oh, berarti kita nyelamatin mereka gitu kan. Gimana, Cop? Cop, mana lu, Cop? Cop. Cop. Mana lu, Cop? Cop. Oh, sini dia. Katanya mana. Gelap amat, sumpah. Gelap amat. Langsung gigit, Cop. Gigit aja, Cop. Ini orang gitu kan. Cari gara-gara. Airborne. Oke. Mana dia? Gelap amat, sumpah gelap. Di mana kalian? Oke, ini dia. Oke. Kena lu anjay. Sini lo. Alright, stay here. Welcome down and pick up you. Oke, kita bakal tunggu sini lah. Kita disuruh nyetir nih. Suruh nyetir Trevor. Kita suruh nurunin. Giliran kayak gini gitu kan. Yang sulit. Oke, turun. Alright. Kita bakal jemput si. Wah. Naik. Maju lagi. Ada pohon ternyata di sini. Saya kira nggak apa-apa. Ternyata nggak bisa. Oke, maju. Majulah, mate. Oke, maju di sini. Oke, kita turun. Oke, tepat. Dagui, turun. Nice. Alamat, naik semuanya. Wede, ini mantap ini misinya, coy. Waduh. Next stop. Oke, kita bakal maksudnya tujuan selanjutnya adalah airfield. Oke, kita bakal menuju ke sana ya, Bro. Nanti ini bakal gue percepat ini.
Sumpah dah gue gelap banget di layar gue nih. Gak tahu di kalian ya gelap atau terang gitu. Nanti gue ngeditnya gue aja gak tahu ya. Pokoknya kalian bisa nerangin handphone kalian sendiri nanti ya biar kelihatan ya. Ini gue gak sempet lagi. Naik. Bercanda ini. Langsung drop FPS-nya. Oke, kita udah ada kesampe nih bro. Oke, kita bakal turun di sini. Wah, ini landasannya gue gitu loh. Landasannya di sini, gue turunnya di sini. Bodoh lah kan. Oke, ini misi predator ini epic ini ya bro. Kita memburu itu mereka itu. Oke, hujan ya. Kayaknya hujan nih. Maju pak, maju. Wah, ini helikopter ini memang gitu loh. Sulit dikendalikan. Maju lagi bro, dikit. Oke, sip. Ichikiwir, sampai. Oke, kita bakal udah sampai ya, bro. Come on, chop. Oke, kita bakal hidup di sini. Oke, kita udah berhasil nih ya, bro. Kayaknya udah berhasil nih. Come on, Michael, man. Oke, langsung saja masuk semuanya lah gitu kan. Ini hujan-hujanan gitu loh. Ini Trevor. Oh, Trevor mungkin bakal di sini saja dia. Soalnya dia tinggal di sini ya, bro. Dan yang lainnya berangkat. Oke. Oke, sip. Mission pass udah ya, bro. Predator itu nge-kill yang tadi dua itu ya, bro. Tiga tadi kalau nggak salah ya, bro. Oke, kita bakal lanjut ke misi selanjutnya. Oke, ini dia kita kembali lagi ya, bro. Dan di sini kita udah ngelihat ini misinya Paleto Scorsese ya, bro. Oke, langsung saja kita bakal mainkan. Oke, kalian are you ready, bro semuanya? Oke, kita bakal mainkan. Oke, kita berada di sebuah laboratorium. Waduh. Ini kencing dalam rumah gitu loh si Trevor ini. Dia aduh kenapa gitu loh. Di WC ada ini memang nih. GTA ini ya seperti ini lah. Aduh. Oke, relax. Santai oke. Kita bodo amat ini ceritanya mau gimana pun. Kita skip. Oke, get in the car. Oke, kita langsung masuk ya bro. Oke, kita itu menjalankan misi tanpa mengetahui misi. Itu gimana dah pokoknya ya. Kita menjalankan misi tanpa mengetahui misi gitu loh. Jadi kita ini ibaratnya itu main kayak gini. Oke, aduh ketabrak gitu kan. Oke, langsung. Untung bisa dibuka. Gue kira gak bisa dibuka tadi. Oke, langsung saja kita bakal masuk. Ini mana mobilnya? Ini si Trevornya udah di dalam sini nih. Trevor. Loh, dia lewat sana kok gitu loh. Kok nggak ngajak gua gitu loh. Aduh, kalau enggak tadi gua lewat sana aja ya, bro. Oke, kita bakal langsung lanjut berjalan menuju mana Paleto Bay. Oke, kita bakal menuju Paleto Bay. Ini mereka, I'm calling Lester. Oke, kita bakal nelpon si Lester katanya ya, bro. Oke, kita sambil perjalanan ini, what apa sekarang, kata Lester. Oke, langsung saja kita skip aja ya, bro. Oke, bro, welcome back lagi. Dan di sini kita udah sampai di perumahan, apa ini, perumahan Sejuk Segar Sejahtera. Gak tau juga ya. Oke, kita bakal masuk ya. Ini udah tadi perjalanan panjang sekali mereka bercerita ya kan, gue ngantuk dengerinnya ini mereka bercerita tentang apa jadi juga nggak tahu gitu kan. Oke, jadi kita bakal masuk saja ke sini. Ini rumah siapa ini ya? Oke, kita bakal sip. Ini dia rumah the bus stop. Oke, katanya bis stop di sini dan apa kayaknya pernah ini ya, gue kayaknya pernah ini tahu ini. Tentang misi ini ya. Ya, lempar-lempar gak ada kerjaan si Trevor. Come on, what? Nih, kelahi nih. Si Trevor. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa komen lagi di bawah ya, bro. Misi apa lagi nanti di video selanjutnya bakal gue mainin lagi. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.